إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعلم ايها الناس فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ma'asyur muslimin sidang jumlah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, yang direwetkan imam muslim dalam kitab sahihnya, ada cerita dari dua orang sahabat yang mulia, yang bernama Hamzalah ibn Abi Amir dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ceritanya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertemu dengan Hamzalah di tengah jalan. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah mengeluarkan statement yang menjadikan Abu Bakar terkejut luar biasa. "Qultu kata Hanzalah, aku berkata, "Nafaq Hanzalah ya Abu Bakar." Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah jadi munafik. Subhanallah kata Abu Bakar. Mahasuci suci Allah. Mata apa yang kau katakan? Kata-kata munafik ini berat, ya Ikhwan Subhanallah. Bahkan sampai detik ini sebenarnya kata-kata munafik ini berat. Tapi banyak orang-orang yang menyematkan kepada kaum muslimin dengan dengan mudah. Hati-hati ini. -hati Maka Allah menjelaskan kenapa beliau sampai mengeluarkan statement tersebut. Nakunu inda Shallallahu sallallahu alaihi wasallam yudhakiruna bin nar wal jannah Wahai Abu Bakar, ketika aku bersama majelis Nabi s.a.w, Alaihi Wasallam, aku teringat tentang neraka dan surga. Seakan-akan neraka dan surga tersebut di depan kedua pelupuk mata kepalaku. Lihat ini majelis Nabi s.a.w, ikhwan. Ini majelis ilmu yang benar. Majelis ilmu yang dibacakan kalau Allah wa kala Rasul yang menjadikan hati kita takut kepada Allah yang menjadikan diri kita ingat kepada negeri akhirat lihat Ketika aku bersama Nabi SAW, aku teringat tentang neraka dan surga. Seakan-akan di depan kedua pelupuk mata kepala aku. Bayangkan. Fa'idha kharaz nami nain di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afasna al azwaj wal aulad wal dziyat, fanasina sina kathira. Tapi ketika aku keluar dari majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aku kembali kepada duniaku, istriku, anak-anakku, perdaganganku. Aku lupa banyak itu. Maka aku curi jadi munafik sudah. Subhanallah. Lihat hebatnya sahabat ya Ketika beliau bersama kehidupan dunia, masih ingat tentang majelis Nabi. Berbeda dengan kita. Ketika kita dalam keadaan akhirat, harusnya ingatnya dunia. Contohnya, sholat. Masih ingat tentang dunia. Ini benar sahabat radiyallahu anhum ikhwan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan fa wallahi inna lanalqa mithla hadza wa yahdhalah demi Allah aku merasakan apa yang engkau rasakan Allahu akbar Maka datanglah dua orang sahabat ini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan kejadiannya Ada apa wahai Hamzalah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam Hamzalah sudah jadi munafik maka Zulaim menjelaskan seperti yang dijelaskan tadi oleh Abu Bakar Siddiq, ketika aku bersama majelis Muhaayar Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku teringat tentang neraka dan surga seakan-akan di depan kedua pulpuk mata kepalaku. Ketika keluar dari majelismu, kembali ke duniaku, kembali ke anakku, istriku, aku lupa banyak itu. Maka Rasul sallallahu mengatakan, nafsi biyadih. demi rap yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah kata Nabi sallallahu Lau tadumuna ala ma takunu na'indi wa fi Seandainya engkau bisa continue di dalam beramal saleh dan dalam mengingat-ingat terus seperti bersama diriku la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi maka para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian semua di jalan-jalan kalian dan di tempat tidur kalian walakin yahdhalah sa'atan wa sa'atan akan tetapi, wahai hamdalah sesaat demi sesaat. Ada banyak luar biasa faedah dari hadis ini, kawan. Tapi syahid dari bahasan kita yang akan dia sampaikan pada Jumat ini adalah: hanzalah mengetahui imannya, hatinya berbeda ketika duduk di majelis nabi dan di luar majelis nabi. Apa itu? Hanzalah memuhasabah dirinya, hanzalah mengintrospeksi dirinya. Hanzalah mengoreksi imannya. Ini yang mungkin jarang yang kita lakukan, Ikhwan. Muhasabah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu nafsum ma qaddamat Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri kalian melihat apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esoknya. Yaitu untuk hari akhiratnya. Apa yang sudah kalian persiapkan itu? Allahu Akbar. Wattakullah, bertakulah kalian kepada Allah. Inna Allah khabirun mima Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini kata para ulama, menjadi dalil yang sangat tegas perintah Allah untuk selalu memuhasabah diri kita ikhwan untuk selalu mengintrospeksi amalan-amalan kita untuk selalu mengoreksi iman diri kita ikhwan kenapa karena manusia iman naik dan turun bertambah dan berkurang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah muhasabah ibadah yang agung luar biasa yang ternyata jarang dari diri kita melakukan ibadah satu ini ikhwan Padahal manfaat dari muhasabah luar biasa banyaknya. Luar biasa banyak. Salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah diri kalian sebelum Allah azza wa jalla menghisab diri kalian nanti di hari akhirat. "Wazinu anfusakum qabla an tuzanu." Timbanglah amal-amal kalian sebelum Allah azza wa jalla menimbang amal kalian nanti di negeri akhirat. Kemudian Umar bin Khattab membacakan firman Allah di dalam surah Al-Haqa ayat 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu hari kiamat kata Allah, kalian akan dihadapkan di hadapan Rabb kalian dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Tabaraka wa taala. Allahu akbar. Berarti diantara manfaat dari muhasabah akan meringankan hisab kita di hari kiamat, ikhwan. Barang siapa yang lupa dan lalai untuk memuhasabah amalannya di atas muka bumi ini. Fala illa Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Kalau ternyata dia lihat nanti amalan-amalannya ternyata lebih banyak amal buruknya di hari akhirat. Ketimbang amal kebaikan yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Lihat diri kita masing-masing. Di antara manfaat muhasabah kita tidak akan tertipu dengan amalan yang kita sudah lakukan kita tidak akan ujub, sombong, kiber kepada amalan yang kita lakukan. Bahkan kita akan merasa diri kita jauh luar biasa dari amalan-amalan yang ternyata harusnya banyak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena surga Allah tabaraka wa ta'ala itu mahal, ikhwan. Tidak bisa didapat dengan leha-leha tenang di atas muka bumi ini, gak bisa. Rasulullah Wasallam bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah, barang dagangan Allah ini mahal ala inna jannah. ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga Allah azza wa jalla yang bisa didapat dengan mengeluarkan usaha yang maksimal untuk dapatkan surga tersebut iman dan amal saleh takwa kepada Allah tabaraka wa taala bukan perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah ikhwan di antara manfaat muhasabah Allah akan berikan selalu petunjuk hidayah kepada diri kita Allah akan perbaiki hati kita. Kita akan merasa hati kita ketika kita sedang sakit. Hati kita akan timbul sensitivitas dalam hati kita, sehingga kita akan memperbaiki terus-menerus hati kita. Dan luar biasa banyak dari manfaat muhasabah Ikhwan, maka jadikanlah diri kita orang-orang yang selalu dan selalu mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita di atas muka bumi ini, Ikhwan orang-orang yang memuhasabah dirinya di atas muka bumi ini, dia akan mendapatkan keuntungan dunia akhirat yang sangat luar biasa banyaknya. Dan orang-orang yang lupa dan lalai memuhasabah dirinya di atas muka bumi ini, jangan salahkan kecuali dirinya termasuk orang-orang yang merugi di hari akhirat. Barakallahu li fil Qur'anil Azim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عشر مسلمين سيدان جمع رحمكم الله ممكن muslimin مسلمين yang bertanya, أستاذ Kalau saya ingin muhasabah, mulainya dari mana? Bagaimana cara muhasabah, Pak Ustaz? Ibn Qayyim al rahimahullah ta'ala sebenarnya menyebutkan, ada muhasabah qabla amal dan ada muhasabah Badal amal Muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Tapi hari ini insyaAllah ta'ala kita akan khususkan muhasabah Badal amal apa saja yang kita harus mulai ketika kita ingin mengintrospeksi amalan atau diri kita, ikhwan? Yang pertama kata para ulama, memulai dengan amalan-amalan atau hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita, kemudian yang sunnah. Ini yang pertama. Mengintrospeksi diri kita dari hal-hal yang wajib. Setelah yang wajib, kemudian yang sunnah. Contoh yang wajib apa? Bagaimana ilmu tauhid kita? Bagaimana ilmu akidah kita? Karena rukun Islam pertama apa? Syahadatain dan itu akidah adalah akidah tauhid. Bagaimana ilmu tentang syahadatain kita? Apakah kita sudah mengetahui syarat-syarat dari syahadatullah, rukun dari syahadatullah, rukun dari la ilaha illallah? Pembatalnya, syarat-syarat sahnya, konsekuensi dari kalimat tersebut. Apakah kita sudah mengetahui tahu tentang konsekuensi dari syahadatul rasul wa anna muhammad rasulullah ada konsekuensinya ketika kita mengatakan seperti itu berapa banyak orang zaman sekarang subhanallah ilmu dunianya luar biasa pintarnya ditanya tentang ilmu tauhid ilmu akidah nol besar ikhwan kita masuk surga Allah azza wa jalla dengan kalimat tauhid bagaimana kita tidak mempelajari kalimat tauhid itu dalam kehidupan kita ikhwan Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan pembelajaran masalah tauhid dan akidah yang benar 13 tahun lamanya di kota Mekah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bayangkan 13 tahun yang pada saat itu belum ada syariat dari hukum-hukum yang lain datang kecuali syariat salat di ujung-ujung sebelum Rasul Wasallam hijrah ke Madinah. Tauhid. Bagaimana ilmu tauhid kita? Setelah tauhid apa? Salat. Bagaimana salat kita? ilmu tentang sholat kita apakah laki-laki sudah sholat berjamaah di masjid jangan-jangan sholatnya hanya seminggu sekali ketika jumatan seperti ini jangan-jangan ketemu masjidnya seminggu sekali seperti ini Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih kan? apa itu? Aku menginginkan untuk mengambil orang untuk menjadi imam dan aku mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid sehingga aku bakar rumah-rumah mereka. Ini Rasul yang mengatakan, bayangkan saking pentingnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Tapi orang zaman sekarang tenang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Bahkan tidak sholat. Hanya Islam saja KTP-nya. Tapi tidak sholat. Fala illa Ini muslim seperti ini, Ikhwan. Coba bayangkan. Apakah muslim hakiki seperti ini? Apakah mukmin sejati seperti ini? Kalla, thumma Kemudian amalan-amalan yang wajib lainnya puasa Ramadan yang setiap tahun kita lakukan zakat apabila kita memang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya nisab dan haul haji bagi orang-orang yang mampu dan seterusnya yang wajib setelah itu kemudian apa? yang sunnah setelah sholat wajibnya lima waktu sholat sunnahnya bagaimana sholat rawatibnya qabliya ba'diyah Bagaimana sholat sunnahnya yang lain? Sholat malam, witir, duha dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman, di dalam hadis Qudsi, "Wahai takarab abdi bishayin ahabba ilayya min maftaratu alaih." Senantiasa hambaku mendekatkan diriku, tidaklah hambaku mendekatkan diriku kepada aku dengan sesuatu yang paling aku cintai kata Allah melebihi amalan yang aku wajibkan kepadanya. Lihat yang wajib pasti pahalanya lebih besar. Selanjutnya apa? Wa ma yazalu abdiyat takarab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintainya. Allahu Akbar. Yang wajib kemudian yang sunnah. Yang kedua, mengoreksi sudah wajib sudah, yang sunnah sudah. Yang kedua, mengoreksi dari hal-hal yang haram. Apakah kita masih melakukan hal-hal yang haram atau tidak? Karena ada orang wajibnya rajin, sunnahnya rajin, haramnya juga rajin. Fala haula quwata illa billah. Yang namanya takwa, ikhwan dua. Apa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah? Ini takwa. Kalau hanya satu ikhwan, bukan dua, bukan takwa. Namanya mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka di antara muhasabah, muhasabah dari amalan-amalan yang haram yang masih kita lakukan, ikhwan yang ketiga, yang wajib sudah, yang sunnah sudah, yang haram sudah, yang ketiga, kata para ulama mengoreksi diri dari kelalaian yang telah dilakukan. Lalai. Kelalaian ini biasanya akan mengantarkan sesuatu yang haram. Sebagian ulama mengatakan yang mubah tapi berlebihan. Mubah hukumnya boleh, tapi berlebihan. Nah, biasanya sesuatu yang mubah berlebihan ini akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Atau minimal dia tidak melakukan sesuatu yang hukumnya sunnah. Ketika dia lalai atau berlebihan dari hal-hal yang mubah hukumnya. Bahkan na'udzubillah yang makruh hukumnya. Kemudian yang keempat, mengoreksi diri dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apakah seluruh kenikmatan itu sudah kita kembalikan dengan amal saleh kepada Allah atau amal durhaka kemaksiatan kepada Allah. Mengoreksi diri dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir yang kelima, mengoreksi diri dari niat. Apakah niat-niat yang sudah kita amalkan kemarin? Lillah lah karena Allah ikhlas atau karena selain Allah ini secara singkat deh, Ikhwan muhasabah untuk melatih diri kita Muhasabah mengoreksi amalan-amalan kita mengintrospeksi diri kita, أقريت أترمسك يقولون عن حبه الله يبردون يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة